Ini bebek cuy. Bebek goreng, bukan bebek wek. Tapi bebek goreng. Wow, ini dia. Dadanya nggak dipotong sama dia, bebek utuh nih cuy. Lihat cuy. Wah, adalah. Wow. Lihat nih. Bebeknya nggak digoreng, nggak digoreng. Bebeknya nggak dipotong dadanya cuy. Suwangar iki, Jon. Minta bebek, dada bebek 3. Digoreng garing. Aku gak isep banget ini cuy. Lihat cuy. Ada jeroannya. Nih, iga. Ini. Dadanya cuy. Dada bebek. Di bebek Palupi ini yang paling menyenangkan, bebek Palupi Rungkut Asri, yang paling menyenangkan itu adalah bumbunya meresap sampai ke dalam daging. Cuy, Kak Samurai berada di Depot Bebek Palupi yang ada di Jalan Rungkut Asri, Jalan Raya Rungkut Asri, sebelah, pokoknya Jalan Raya Rungkut Asri lah, dari Yakaya menuju pasar. Nah, di situ rame banget cuy. Setiap kali buka rame. Ini termasuk warung Depot Bebek yang rame di Rungkut Asri cuy. Tulang-tulangnya juga garing. Jadi bisa dimakan. Kulitnya renyah banget. Cuy. Lopek cuy. Bunga isa ini. Karena situasi dan kondisi cuy, Kak Samurai nggak makan di lokasi. Soalnya rame banget. Sudah belinya ngantri. Duduk makannya pun ngantri. Dempet-dempet. Nggak berani cuy. Menikmati bebek yang enak seperti ini harus di rumah cuy. Fung hai se lam lam sum. Bener-bener terasa sampai ke dasar-dasarnya cuy. Jos markomos. Kulitnya nanti kita sampai goreng lagi karena di bebek Palupi ini kulitnya tuh tebal. Dia nggak bisa sekali goreng gitu. Sama tukangnya udah digoreng garing tapi masih tetap kalau digoreng lagi di rumah. Lebih fungsi. Oke cuy. Kita habisin dulu ya.
Masak bebek, makan bebek. Bumbu kuningnya sama Kak Samurai sudah dicampur pakai nasi, cuy. Ini babak kedua, cuy, ya. Tadi enggak aduk bebek, sekarang pakai nasi. Dadah. Pakai sambal dikit. Terus. Enggak apa-apa. Lanjut deh, cuy, ya. Dadah. 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 Kalau yang ini, cuy, ini bukan daging steak ya, cuy. Ini daging bebek, lihat ya. Daging bebek. Kuaring. Cus. Bener-bener, cuy. Fung Hai Se, lam-lam sum banget, cuy.